Ini kan namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama. Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya. Hai, ketemu lagi dengan Aidul Fikri di sini, dan hari ini aku ditemani sama Gede Empat di sini. Yo, ini kan namanya apa? Ayo. Ini namanya kita reaksiin video Inilah Cinta. Inikah Cinta? Inikah Cinta. Dari Onyo. Yes. Ini benar enggak sih first time di? Iya, benar ya. Ini kayaknya pertama kali kan lagu kan? Ini di TV. Rilisnya ya, kan sih? Baru beberapa minggu yang lalu. Yes, bener kan? Iya. Ini pertama kali kan Onyo nyanyi lagu di TV kan? Ini Obsesi Award kemarin kan? First time ke TV tau. Ah, ini gue penasaran banget gimana ini Onyo nyanyiin lagu Inikah Cinta. Di Obsesi Award. Iya, ya? Iya, langsung aja kita tontonin lah. Onyo, ini kan namanya cinta. Oh, inikah cinta. Tapi buat kalian semuanya yang lagi nonton video ini, ayo, inikah harus disubrek. Yes, harus dong. Oh, harus disubrek. Harus, satu aja. Aku pengen banget lihat penampilannya Onyo nyanyi lagu Inikah Cinta di Obsesi Award. Si Uut 2023. Kayaknya tatapannya membunuh gitu ya. Gayanya tuh dengan gaya aku suka sekarang Onyo tuh ini ya. Onyo itu kalau yang senior kayak Afgan. Kalau ngeluarin single tuh dia punya style. Iya, yes, benar banget. Iya kan, dia kan lagi begini. Iya, gitu, setiap kali dia penampilan tuh kayak gitu. Yes. Ntar ada lagi berubah lagi. Iya, yes, benar-benar. Ini musiknya live. Gak tau, aku belum begitu jelas ya. Belum begitu jelas. Tapi temponya emang agak lambat ya. Iya. Iya gak sih? Entah kayak orinya kayak gimana? Temponya kayak gimana ya dulu ya? Lupa orinya tempo ya. Tempo ya. Dirinya. Siapa tuh? Oh, Irfan ya. Langsung interaksi dong sama penonton, yes, di sana benar, gitu benar. Onyo dia nggak pernah lupa interaksi, apalagi posisinya dia lagi di stage tribun gitu ya. Kan. Hey. Oh, bajunya. Oh iya. Aziz. Oh. Saya oke banget nih, oke. Baru kan tadi kan cuma atas doang. Iya, ya, segini doang nih soalnya, baru segini. Pagi sorot full, oke. Okay. Oke, okay, nice. Nah, tadi aku lupa suaranya Onyo pas bagian saat ku jumpa dirinya. Rendah-rendahnya tuh enak banget. Starting point pas yes. Awal-awal tuh rendah gitu. Enak. Yes. Asik. Kok bisa gitu ya sambil agak rada-rada ngeloncat gitu tapi vokalnya tuh bukan yang stabil kayak yang iya ya. Bisa gitu kayak mana kalau kita lagi iya itu beda. Mempesona. Mempesona. Yes, yes, yes. Oh. 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 Oh.
Onyo aku suka banget. Setiap kali Onyo goyang yang mundur, tap, 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 kan sering gak dipakai sama dia kan? Suka banget body language-nya. Cinta. Koreonya gak pernah lupa dong, suara stabil. Itu dia. Mau loncat loh itu. Suaranya masih tetap stabil, walaupun dia lompat-lompat, yes, loncat-loncat gitu. Bener. Berkoreo, dia rap, dia selama rapnya dia koreo terus kan? Iya. Tuh, napasnya panjang loh. Mampu. Sumpah, suka banget part ini. Oh ya. Rindu terasa di kala diri ini ingin jumpa. Kan situ kan? Tapi aku nyamainnya di bawah. Yes. Oh, aset. Pasetnya oke banget. Love it, love it. Woo. Oh, lalu nafasnya panjang banget. Panjang banget, iya kan? Panjang loh itu nafasnya. Iya, itu dia. Pokoknya tadi ini adalah cinta. Aku ingat sama penyanyi luar. Cira. Ini jadul ya, Craig David. Oh, angkatan gue yang lagu I'm walking away. Gue lupa I'm walking away pokoknya enggak salah. I'm walking away from traveling my life. I'm walking away. Pokoknya era-nya gitu tuh. Sepadat itu gitu. Makanya langsung wow, gila Onyo. Tadi improve-improve-nya, fast-nya, lebih. Hey. Ya Allah, koreo mulu, sumpah. Asyik. Jadi ngeliatin Onyo ini kita kayak disuguhin paket lengkap. Yes, bener banget. Suara, koreo, TEDx, semuanya yeah, interaksi. Iya, yeah. Iya. Paket lengkap banget. Bener, bener banget. Aduh. Oh. Sudahi dengan suara lembutnya Onyo, yes, yang tidak memaksakan dirinya dengan menggelegar-menggelegar. Iya yes, kan? Biasanya kalau orang di ujung tuh dengan dirinya yeah, di lepas gitu ya. Gas semua dari Onyo, enggak tadi dengan diri, dengan falset. Cantik, cantik. Dari awal ya udah langsung jeder gitu ya kita ngelihat. Tadi tuh Onyo aku bilang cuma diem doang, tapi tatapannya awal gitu, mulai ya, awal kan? Mulai musik mau main kan, tadi kamera on. Dia langsung itu auranya oke banget. Iya, iya. Dan tadi aku bilangin kalau kita ngeliatin Onyo ini nyanyi benar-benar kayak paket komplit, semuanya disuguhin sama Onyo. Yes. Dari stage act-nya, ada koreografinya, penampilannya kan, selalu baju, wow, makeup semua gitu ya kan, dipikirin banget gitu. Bentar konsep semuanya, terus ada interaksi juga sama penonton yang di sana. Terus suara, gak usah diomongin kalau suaranya Onyo udah best banget. Supaya improve-nya makin banyak ya, banget ya. Kita dengar versi yang Onyo yang apa yang terbaru ini, lagu ini, yang rekamannya. Itu aja kita udah amazed banget ya dengan versiannya Onyo itu. Ditambah lagi ini improve-improve-nya kayak makin gile gitu. Nah, Onyo itu kelebihannya tuh semakin
nambah tahun nih nggak stuck di situ aja. Dia selalu nambah. Berinovasi terus gitu ya, nggak pernah berhenti di situ. Yes, di satu titik dia selalu pasti pengen nambah sesuatu. Yes, nambah. Kayak kita nih pengen nambah subrek. Iya dong, harus subrek channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.